Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Cikgu Ardinata. Oke, di video kali ini Cikgu ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat animasi charging di HP kalian sebagus ini. Nah, ini sudah saya terapkan di HP saya dan tampilannya bisa keren dan bisa diubah-ubah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, silahkan teman-teman perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cikgu Ardinata ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Jadi langsung saja teman-teman menuju ke aplikasi Play Store bawaan dari HP. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik di pencarian, ketikkan baterai charging animation seperti ini. Kemudian silakan teman-teman pilih yang dari Perfect Scanner yang sementara ini masih 100.000 lebih. Nah, silakan diklik. Kemudian di sini silakan teman-teman klik yang install. Nah, oke, di sini sudah selesai di dalam menginstal. Langsung klik yang buka. Nah, di bagian ini silakan teman-teman pilih yang permit drawing ini dihidupkan, kemudian pilih yang oke. Nah, di sini silakan teman-teman tampilkan di atas aplikasi lainnya, di baterai charging animation ini diklik, kemudian izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain, dihidupkan. Bila sudah langsung kembali dan kembali. Selanjutnya di bagian ignore battery, di sini dihidupkan, kemudian klik yang oke. Nah, di sini klik yang izinkan. Nah, setelah ini kemudian silakan teman-teman pilih yang next. Oke, next dan finish. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk charging animationnya. Ada kategori premium themes, kemudian ada kategori tema klasik, ada kategori tema populer. Nah, sebelum kita mengarah ke bagian tema yang bisa kita pilih untuk charging animationnya, silahkan teman-teman scroll sampai bawah, kemudian klik yang setting. Nah, di bagian setting ini silahkan teman-teman hidupkan untuk play sound with animation ini dihidupkan, kemudian play duration ini diklik. Nah, kemudian klik yang loop, ya, pilih yang loop. Setelah itu silahkan untuk show only on lock screen dihidupkan. Nah, silakan setelah ini kemudian klik yang kembali. Nah, di sini silakan teman-teman pilih mana animasi yang teman-teman cocok. Ya, misalkan di sini saya memilih untuk yang bawah, yaitu untuk yang misalkan yang warna hijau ini. Klik. Kemudian di sini ada iklan, cancel. Nah, pilih yang apply animation. Nah, di sini diminta untuk mencolokkan chargernya, ya, di OK got it, klik OK got it. Kemudian silakan untuk dicolokkan segera. Nah, kemudian ada iklan, silakan di cancel. Nah, kemudian saya di sini saya kembali untuk keluar. Nah, oke, di sini sudah berhasil teman-teman untuk merubah atau membuat animasi charging semakin lebih keren. Nah, bila teman-teman ingin memilih yang lain, silakan dipilih di bagian yang tadi. Langsung pergi ke animasi tadi. Nah, di sini animasi charging ada banyak kategorinya dan banyak pilihan. Nah, dari Cikgu cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga isikan kolom komentar. Sekian, terima kasih.